Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mulai belajar isi freon AC mobil. Nanti teman-teman yang AC mobilnya nggak dingin, nanti kita akan buatkan videonya ya. Tapi teman-teman harus punya alat sendiri, harus beli alat sendiri ya. Seperti manifold ini. Lalu freonnya itu ya, kayak gitu. Nah, tuh sorry. Teman-teman harus beli alat ini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman harus beli alat manifold ini, manifold gate set ya. Nah, ini untuk bisa R22, R32, R134A. Ini R134 ini untuk ini ya, AC mobil dan kulkas. R22 AC zaman dulu, R32 AC zaman sekarang. Nah, ini R410A. Untuk AC juga ya. Oke. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Ada low, ini high. Nanti kita, nah ini sudah sama keran ini untuk yang ke mobilnya ya, untuk mobil. Jadi udah satu set. Nah ini selangnya. Refrigeration charging hose. Nah ini keras ya, tebel. Oh iya, ini tebel teman-teman, ini keras ya, bagus bahannya. Ininya juga kuat ya. Nanti kita sambungkan selangnya nih di sini ya. Nah di sini kita bisa ngintip ada side glass-nya ya. Jadi bisa ngintip freon itu masuk ada atau enggak di sini. Nah ini untuk alat tekannya, putarnya ya. Ini high, ini low. Tengah nanti. Oh ini buat ini di freonnya ya. Ini freonnya. Nah freon nanti di sini ya. Nah putar sini. Jadi sama kayak gini ya. Nah teman-teman kalau mau isi freon AC mobil, nanti teman-teman harus beli manifold set kayak gini ya. Manifold set kayak gini sama freon ini. Nanti kita akan buatkan tutorialnya. Tutorial isi freon AC mobilnya ya. Jadi teman-teman bisa isi sendiri. Isi sendiri freon AC mobil. Agar hemat biaya. Kalau sama teknisi lumayan gede loh bro, lumayan gede ya biayanya. Ini ada apa lagi nih? Oh ini masih ada ya. Oh ini gantungannya, ini nanti gantungannya di sini ya. Nah ini di sini. Gantungan manifoldnya ya. Lalu ada apa lagi nih? Oh ini karet ini ya, karet di sininya nih, karet di selang nih. Kadang-kadang karet ini rusak atau hilang, copot. Nah ini ada persediaan karetnya. Enak ya, udah dikasih cadangan 4 biji ya. 4 biji. Lalu ada apa lagi? Habis? Oh ya habis. Dan ada lagi ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di iklan yang kuning untuk beli alat ini ya. Nanti setelah ini kita akan buatkan videonya. Video cara isi freon AC mobil. Tapi teman-teman harus beli ya alat-alat kayak gini ya.